Saya berharap dalam rebut RW ini berjalan lancar, semua para RT atau warga sudah menyiapkan apa yang akan diajukan dari setiap RT-nya masing-masing atau warganya. Saya kira cukup sekian saja. Kemudian apa sih yang mau dilaksanakan pada tahun 2023? Kalau untuk PIPPK sendiri, Gora udah tahu, ini kasih-kasih udah tahu Pak Sipen semua. Karena PIPPK 2023 yang mau dilaksanakan oleh tiap RW sudah tertuang di DPA. Yang di area DPAT dokumen penggunaan anggaran. Kalau jadi di RW 8. Yang kami bisa sampaikan ke Bapak dan Ibu sebagai paham pembicaraan. Siapa tahu Bu RW kita kan ada 32. Titik-titiknya bisa aja. Oke, kata sudah. Tadi kan ada menyinggung tentang pelatihan agama. Kita juga lebih aktif lagi. Ya, mungkin pelatihan apa Pak? Pengajian jenazah, dimasukkan bisa ya pembuatan jenazah. Saya kalau memang bisa volumenya lebih besar, itu kan bisa menambah. Karena dalam satu tahun akses itu tetap. Semoga Bapak dan Ibu kita juga sama kita dapat diterima oleh Allah. Oleh Bapak TKR kepada Bapak Alek. Ini kita sedikit blind spot nih, salah satu. Di PIPPK ada 13. Masih mungkin terkantor juga sama PIPPK. Alhamdulillah. Oke Pak, jadi 4 prioritas dari keluarga dan bangsa dan bangsa air. Sejarah saya juga. Nah nanti dengan dasar apa saya akan ngobrol. Mudah-mudahan ada anggaran. Biasanya gini Pak, di dinas itu kok. Artinya setiap rumah sudah punya satu kan, gitu kan? Setiap rumah. Harusnya. Oh, harusnya. 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 Betul Pak. Juara. Kami ingin. Juara. Kamu warga. Oke.